Kembali lagi bersama aku, Chaya. Yaitu nama panggilan aku. Aku mau coba mereview herbal ris lulur tradisional Bali. Ris lulur tradisional Bali ini mengandung ekstrak susu alami dan diperkaya dengan whitening yang dapat melembabkan dan melembutkan kulit, serta dapat mencerahkan dan membuat kulit tampak lebih cerah. Ini aku belinya udah lumayan lama, sekitar 1 bulan yang lalu mungkin ya. Dan untuk wanginya aku suka. Ini karena udah aku pakai ya. Untuk teksturnya ini seperti pasta gigi, cuma scrubnya nggak terlalu banyak, jadi ketika aku oleskan ke tangan nggak terlalu sakit dan nggak membuat kulit kita merah. Jadi aku mau langsung aja ya. Kebanyakan sih. Kebanyakan kali ya aku makainya. Ini wanginya seperti campuran vanila, terus kayak ada wangi mawarnya gitu, atau apa, melati ya. Ini ketika aku gosok nggak ngebuat kulit kita sakit, apalagi merah ya. Dan ini hasilnya. Cara yang ini sih ya, lebih lembut, rasanya juga lembut. Wanginya juga nggak terlalu menyengat, jadi aku suka banget sama wanginya. Dan ya, ini kelihatan kan bedanya. Kesimpulannya, aku suka banget sama herbal ris lulur tradisional Bali ini. Karena lulur ini memberikan efek melembutkan, mencerahkan, melembabkan, dan terutama bisa mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit. Lulur ini dapat kalian temukan di swalayan-swalayan terdekat seperti Alfamart, Indomart, dan lain sebagainya. Dan bisa juga di aplikasi online shop seperti Lazada, Tokopedia, dan Shopee. Segitu dulu review dari aku, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. See you on my next video.